aksi galang dana untuk korban bencana alam di NTT yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi dari Ketua Ikatan Keluarga Floba Mora Papua Barat. Hadiri aksi galang dana, Ketua Ikatan Keluarga Floba Mora Papua Barat, Clinton Talo, beserta wakilnya Romanus Pegan, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan itu, Clinton Talo juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah ikut dan terlibat dalam aksi galang dana yang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya mewakili masyarakat Floba Mora, Provinsi Papua Barat, saya ucapkan terima kasih banyak atas kepedulian Bapak Gubernur dengan semua ASN yang lingkup Pemda Provinsi Papua Barat di lingkungan Pemda Provinsi Papua Barat yang telah hari ini telah kumpul untuk penggalangan dana untuk bantuan Nusa Tenggara Timur melalui bencana alam Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, saya sebagai Ketua Ikatan, saya ucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur bersama jajarannya yang telah hari ini menurut saya sebagai Ketua Ikatan luar biasa bagi kami atas kepedulian ini. Clinton juga menambahkan bahwa akhir-akhir ini animo masyarakat di Papua Barat sangat tinggi untuk membantu para korban bencana alam di NTT melalui sejumlah aksi penggalangan dana. Adapun dana yang diperoleh diserahkan langsung ke Posko Floba Mora. Bantuan yang diberikan juga masih dalam hal materi maupun pakaian layak pakai. Kurang lebih 2 minggu ini memang setiap hari masyarakat Papua Barat, seluruh Papua Barat ini masyarakat animonya ke Posko kami untuk membantu kami dalam penggalangan dana maupun bagian layak pakai, buat makan minum. Sudah 2 minggu lebih ini kami ada posko di kota dan saya selalu ada di situ dan masyarakat juga mulai dari gereja-gereja maupun BUMN, BUMD, semua masyarakat ada di Papua Barat ini telah datang ke posko kami untuk memberikan sumbangsi untuk bantuan untuk kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang telah kena bencana alam. Partisipasi masyarakat juga sangat aktif dalam setiap penggalangan dana yang dilakukan baik berasal dari pemerintah, masing-masing daerah, bahkan sejumlah tempat usaha maupun tempat ibadah di Papua Barat yang ikut serta dalam penggalangan dana untuk masyarakat NTT. Gumelin Bangun mengabarkan. Untuk mengawasi atau melihat mengatur tempat